Untuk mempersiapkan kedatangan jenazah almarhum Eril, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan 20 personil, lalu dari Dishub Kota Bandung sudah mempersiapkan 30 personil. Lalu kita juga untuk mengurangi kemacetan, atau mengurangi kemacetan, kita telah menyiapkan 5 kantung parkir, yaitu ada di View Palace Hotel, lalu ada di Damri, lalu ada di Wisma yang sebelah Pakuan, lalu di belakangnya ada di SLB. Ada lima. Ada lima. Ada di View Palace di belakang kita ini, lalu ada di Pool Damri, lalu ada di Wisma, lalu ada di SLB, dan juga di Pabrik S di belakang sana. Selain Dishub, siapa aja terlibat dalam pengamanan? Untuk pengamanan ini kita sudah berkoordinasi dengan TNI Polri, lalu ada Satpol PP dan BNPB juga sudah siap. Untuk jalur yang akan dilewati oleh Jalur yang dilewati yaitu karena sesuai dengan koordinasi dari siang itu jenazah melalui jalur darat, lalu pasti melewati jalur Pasteur, lalu ke arah Pajajaran, lalu ke arah Cicendo, dan lalu masuk ke dalam Pakuan. Dan untuk tamu VIP yang menggunakan pesawat yang dari Bandara Husein, mereka melalui Pajajaran, lalu Cicendo, dan lalu masuk ke sini. Untuk steril jalan mana aja di steril kan? Atau ada pengalian arus? Sebenarnya tidak ada pengalian arus. Untuk nanti kedatangan jenazah Eril nanti paling disterilkan di sekitaran Pakuan, tapi tidak ada larangan untuk pengunjung, untuk pejalan kaki atau itu tidak ada larangan. Ya, gitu.